teman-teman nih, mobil yang masih beroperasi, perawatannya aja mantap nih, jadi pengemudinya open semua. Jadi mobil dari kita itu memang settingannya, memang pengemudinya memang benar resik-resik, apik-apik. Contohnya ya, jalan aja kita cek ya, ini mesin aja. Mesin aja kinclong nih, kayak mau dijual aja tuh. Jadi sebelum di jalan, walaupun kita juga ada tukang cucinya, tapi pengemudi bubet itu memang apik-apik karena merasa dia memiliki, walaupun bukan milik dia padahal ya. Nah, katanya kalau kebersihan itu adalah sebagian iman. Kalau imannya bagus, rezekinya bagus katanya. Jadi ini mobil masih beroperasi ya, teman-teman. Gimana Pak? Kenapa sih Pak harus bersih sih Pak? Ya, saya itu kan soal ini kan pendaringan, harus bersih, bersihkan dari sebagian dari iman. Oh iya, gitu ya Pak ya. Harus bersih. Biar rezekinya banyak ya Pak ya. Iya. Dengan kita bersih itu nyaman perasaan kita kerja. Gitu. Nah inilah contoh dari pengemudi kita nih, pengemudi Bluebird. Padahal udah sepuh nih, jadi semangatnya masih tinggi, semangat juangnya masih mantap. Oke, terima kasih teman-teman nih. Ini adalah hanya sebagian dari salah satu aja ya kita review ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.